Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria dan bermakna bersama keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama dan paling utama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan saum Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada saudara kita, kawan kita yang sedang diuji dengan sakit, kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah dan diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in muslimin muslimat, ila yaumil kiamat, yang tunduk patuh dan taat kepada risalah yang dibawanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku SD Islam Darussalam dan kaum muslimin yang saya hormati, seperti yang kita maklumi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah memuliakan bulan Ramadan, yaitu di antaranya adalah Allah memberikan banyak keutamaan bagi siapa saja hamba-Nya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan motivasi kepada kita bahwa di bulan Ramadan kita tidak boleh melemah semangat kita beribadah kepada Allah, justru harus semakin meningkat dan bersemangat. Salah satunya adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa dosa kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban gufiro lahuma taqaddama min dhanbih," yang artinya siapa orang yang saum di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskannya dosa-dosanya yang telah lalu-lalu. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir," yang artinya bahwa salat lima waktu antara Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antaranya selagi dosa-dosa besar dijauhinya atau tidak dilaksanakannya. Keterangan yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan bulan Ramadan akan dihapuskannya dosa-dosa kaum muslimin yang beribadah kepada Allah, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih," yang artinya barang siapa orang yang qiyam atau berdiri atau sholat qiyamul layl di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu-lalu. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Darussalam yang saya sayangi dan kaum muslimin yang saya hormati, yang berikutnya adalah keutamaan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beribadah di bulan Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang akan dibebaskan dari api neraka dan doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, "Inna lillahi fi kulli yawm wa lailatin mutaqa'a minan nar fi syahrur ramadan wa inna likulli muslim da'wata yad'u biha fastajabulahu,"
yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan orang-orang dari api neraka di bulan Ramadan, setiap hari di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa setiap muslim itu memiliki doa, dan doa itu apabila dipanjatkan kepada Allah, maka Allah akan memperkenankannya. Hadirin anak-anakku SD Islam Darussalam yang Bapak sayangi dan kaum muslimin yang saya hormati, yang berikutnya adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beramal saleh atau beribadah di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang disampaikan dari Ibnu Majah, dari Amir bin Murrah Al-Jauhani, yang menceritakan bahwa telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau sekiranya aku bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, Rasulnya Allah dan Nabinya Allah. Kemudian aku mendirikan sholat lima waktu, kemudian menunaikan zakat, kemudian saum dan qiyamul lail di bulan Ramadan, termasuk golongan apakah aku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Termasuk kepada golongan siddiqin dan syuhada." Subhanallah. Siddiqin adalah orang-orang yang selalu menerima kebenaran, sementara syuhada adalah orang-orang yang gugur di dalam membela agama Allah. Anak-anakku siswa-siswi SD Islam Darussalam yang Bapak sayangi dan kaum muslimin yang saya hormati, demikianlah keutamaan yang saya sampaikan. Ada tiga. Yang pertama adalah akan diampuninya dosa-dosa. Yang kedua akan dikabulkannya doa dan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga adalah akan dimasukkannya ke dalam golongan orang-orang siddiqin dan syuhada. Keutamaan ini merupakan motivasi yang Allah berikan buat hamba-hambanya agar di bulan Ramadan ini kita tambah semangat untuk beribadah atau mengisi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Ramadan ceria dan bermakna bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.